coretan di dinding membuat resah. Resah hati pencoret mungkin ingin tampil, tapi lebih resah pembaca coretannya. Sebab coretan dinding adalah pemberontakan kucing hitam yang terpojok di tiap tempat sampah, di tiap kota. Cakarnya siap dengan kuku-kuku tajam, matanya menyala mengawasi gerak musuhnya. Musuhnya adalah penindas yang menganggap remeh coretan dinding kota. Coretan di dinding membuat resah. Resah hati pencoret mungkin ingin tampil, tapi lebih resah pembaca coretannya. Sebab coretan dinding adalah pemberontakan kucing hitam yang terpojok di tiap tempat sampah, di tiap kota. Cakarnya siap dengan kuku-kuku tajam, matanya menyala mengawasi gerak musuhnya. Musuhnya adalah penindas yang menganggap remeh coretan dinding kota. Coretan dinding terpojok di tempat sampah, kucing hitam dan penindas sama-sama resah. Coretan dinding terpojok di tempat sampah, kucing hitam dan penindas sama-sama resah. Coretan di dinding membuat resah. Resah hati pencoret mungkin ingin tampil, tapi lebih resah pembaca coretannya. Sebab coretan dinding adalah pemberontakan kucing hitam yang terpojok di tiap tempat sampah, di tiap kota. Cakarnya siap dengan kuku-kuku tajam, matanya menyala mengawasi gerak musuhnya. Musuhnya adalah penindas yang menganggap remeh coretan dinding kota. Coretan di dinding membuat resah. Resah hati pencoret mungkin ingin tampil, tapi lebih resah pembaca coretannya. Sebab coretan dinding adalah pemberontakan kucing hitam yang terpojok di tiap tempat sampah, di tiap kota. Cakarnya siap dengan kuku-kuku tajam, matanya menyala mengawasi gerak musuhnya. Musuhnya adalah penindas yang menganggap remeh coretan dinding kota. Coretan dinding terpojok di tempat sampah, kucing hitam
dan penindas sama-sama resah. Coretan dinding terpojok di tempat sampah. Kucing hitam dan penindas sama-sama resah.